Hello, welcome back to my channel. Hari ini aku akan membagikan tutorial cara membuat bros simple dari manik-manik ya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini. Alat dan bahannya adalah ini diamond. Selanjutnya ada mutsin, bunga akrilik, dan peniti untuk brosnya. Selanjutnya ini lem tembak. Selanjutnya ini senar. Nah, ini kita masukkan senar mutsinnya seperti ini. Kita masukkan dua arah ya, jadi silang seperti ini. Lalu kita masukkan sisi kanan dan kirinya. Ini kita kunci lagi ya, seperti yang awal tadi kita kunci seperti ini, kita silang. Yang kanan kita masukkan ke kiri, yang kiri kita masukkan supaya berada di kanan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masukkan bunga akriliknya. Lalu kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi mutsinnya dengan cara silang. Kita masukkan seperti ini, kita silang seperti ini. Oke, selanjutnya kita tarik lagi dan kita masukkan kanan dan kirinya mutsin. Kita kunci lagi. Oke, dan kita tarik lagi. Caranya seperti ini. Next, kita tali ya ujungnya. Kita tali 2-3 kali. Oke, kita mulai menali ya. Seperti ini nalinya. Cukup mudah kan ya cara menalinya. Lalu kita potong. Setelah itu kita bakar ujungnya menggunakan korek api. Kita bakar sedikit aja. Seperti itu caranya. Selanjutnya kita kasih lem lilin atau lem tembak. Terus kita kasih diamond. Lalu kita kasih lagi yang kanannya. Oke, jadinya seperti itu, mudah banget kan. Next, ini peniti brosnya. Ini aku kasih lem tembak, lalu aku tempelin seperti ini. Ini dia jadinya. Terima kasih.